foto ayah waktu muda. Dan di sini terlihat ya Salwa yang menemukan foto ayahnya di kala ayahnya masih muda. Mungkin Mentari Nihala Putri. Sementara itu di sini terlihat ya nampaknya Tania menemukan nama asli anaknya Fahri. Itu kan nama asli aku. Dan tentu saja Naila sangat kaget ketika mengetahui kalau Tante Tania mengetahui nama aslinya. Tante bisa tahu nama asli aku. Kemudian terlihat ya Naila pun langsung menelpon papanya Fahri dan kemudian mengabarkan hal itu. Dan itu bahaya banget ya. Sementara itu di sini terlihat ya nampaknya Salwa dan juga Rido sedang mencari-cari informasi tentang masa lalu. Kalian hari ini tidak akan bisa. Sementara itu di sini terlihat ya nampaknya Fatan sedang merencanakan sesuatu untuk Rido dan juga Salwa. Kita keluar dari rumah itu hidup-hidup. Dan ternyata benar saja ya, ketika Salwa dan juga Rido sedang berada di dalam rumah itu, Fatan membakar mereka. Ya Allah, dan tentu saja kita semuanya nggak menyangka ya, Fatan akan sejahat ini, padahal sama adiknya sendiri. Sapinya udah di mana-mana. Sementara itu di sini terlihat Salwa yang sangat panik ketika melihat kobaran api yang begitu besar. Dan tentu saja dia pun sangat cemas dan juga khawatir. Nah, kira-kira apakah Rido dan juga Salwa akan bisa selamat dari kebakaran itu? Simak kelanjutan Satu Cinta Dua Hati hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.